Ini untuk botol klepnya sudah diganti, lagi kita tes stak cetok tariannya. Ini yang lama. Ini untuk bahan-bahannya, oli aki kita pakai Pedral, dikarenakan ada bawaan aki Thunder tadi, mereknya merek biasa, udah terkenal, takutnya udah cukup jangka panjang. Ini namanya restorasi. Ini dicuci rangka seluruhnya. Pokoknya kita bikin konsumen datang ke sini ngerasa puas dan tidak nyesel ngeluarin biaya restorasi. Bongkar total. Sampai rangka pun kita bersihkan, kita cuci. Spesialis yang datang ke sini ngerestorasi tidak bakal nyesel lah. Spesial. Ini yang belum dibersihkan masih berantakan. Ini yang sudah kita bilas, kita cuci bersih. Kabel body, shock, spakbor. Ini barang-barangnya. Ini ada blok merek Nagoya. Ini sementara kita video cek ini dulu. Ini ring-ring bautnya belum kita jejer ke, belum kita papang. Ini hasil yang sudah dibersih ke luar dalam. A few moments later. Lanjut kita selesai ke bagian kuping dulu, baru ke bagian glove, baru ke bagian magnet. Ini jangan lupa rendam oli dulu. Biar apa kawan? Biar tercer, tidak slip. Ini kampas baru, rumah kaki 4 baru. Ini. Mantap. Seal bagian kopling juga kita ganti. Wajib karena sudah 5 tahun. Untuk keamanan bersama. Rem biar aman, tinggal nutup. Top cara itu dia. Nah, ini juga sudah katain tinggal. Sudah tinggal kita tutup. Ini jangan lupa kita packing ini, kita rem lagi. Two thousand years later. Rasio Thunder 125 siap tutup, siap rakit yang lain. Bos mulus suara kelarnya.
nyaris tak bunyi katik bunyi kretek kretekan. Lanjut bagian magnet juga sudah. Ini seal gearnya baru, seal switch netralnya baru. Bautnya ini kita ganti karena slack. Seal operan gigi juga baru. Ini dinamo starter baru, sudah dites di langsung ke dinamo top chair. Tinggal kita tutup bagian magnet. Ini tutup magnet juga sudah, lanjut blok, mungkin batas blok dulu. Karena terkendala di bagian deksel, lanjut besok lagi. Nih, kalau nak lihat stang yang toleransinya standar sesuai toleransinya, ada gerak tapi sedikit, tidak sampai bunyi pula geraknya. Ini untuk lubang pembuangan oli sudah kita tap ulang jadi drat 21. Plus baut plus ring Alma biar dijamin tidak ngames lagi. Nah, inilah misi kita malam ini. Blok baru celingan sudah terpasang, tinggal pasang deksel kayak besok. Baru naik mesin ke rangka. Later. Nah, ini sudah 80%. 80% tinggal dikit lagi. Mulai dari belakang. Rantai sudah disetel. Ini tutup knalpotnya patah, kita jahit. Terus ini batangannya sudah full dicuci. Sudah kinclong. Setelan gigi sudah. Kopling sudah, blok juga sudah terpasang. Klaksonnya mati. Rem depan sudah top chair pakem. Ini bendek baru. Kita tes pakai bendek baru. Gak ada dia starter. Tapi kalau dilangsung ke dinamo dia galak starter yang biasanya sih ini. Ring. Kontribusi top chair. Mantap. Oke, kita lanjut lagi, kakek. Lanjut bagian deksel. Ini sudah kita skir klep. Inilah komponen di bagian payung klep. Klepnya kan bermasalah bagian X. Jadi bagian X kita pakai yang baru. Untuk yang in tetap pakai yang asli. Ini dekselnya seperti biasa. Lubang-lubang pembakaran bersih. Tidak ada lagi katik lagi bekas kerak-kerak menumpuk atau sisa pembakaran. Terus ini botol klepnya sudah kita ganti. Inilah yang susahnya untuk ditandar. Ini
Kita tes cetak-cetak kompresi payung klepnya. Kita tes suara kompresi dari payung klep yang normal. Ini untuk in. Nyetotnya. Top chair. Ini untuk yang X. Ini sedotannya kurang karena habis disikir tadi belum kena oli. Kalau untuk suara dia sudah bersuara. Terus juga ini belum dikasih seal dari belakang. Ini kita ganti seal klepnya yang asli Honda top chair. Nah, kita rakit dulu. Lampu hidup, lampu sen depan belakang hidup. Ini saklarnya nih. Saklarnya yang sebelah kiri. Saklar lampunya masih main. Ini engine stop juga masih main. Rem depan sudah vakum. Start. Mesinnya halus lagi lor. Nah, cukup sekian restorasi Thunder kita untuk malam ini. Lanjut Jupiter MX upgrade CC jadi sama kayak Vixen. Kita baru sampai rumah konsumen daerah Swak Simpur. Ini konsumen ini jual beli kulkas, servis kulkas, panggilan juga spesialis kulkas. Ini kalau ada yang ini tentang kulkas bisa langsung kagak hubungi ke kakak ini. Insya Allah amanah juga sama kayak kita gitu.